Oke, Aisler, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dan kali ini gue lagi nyulik Vivi atau HRV-nya tim HSR yang udah jadi body kitnya semuanya ya. Banyak pro kontra sih memang untuk body kit kita project kali ini ya. Tapi gak masalah, itu semua balik ke selera. Kalau menurut gue keren-keren aja sih. Dan gue mau ngeliat nih fitment yang cocok untuk si Vivi ini apa aja sih, baik itu velg dan juga bannya. Ini dia velg-velgnya. Oke, ini di pilihan velg yang pertama, kita pakein dia di ring 17. Ini ada HSR Soji. Dia ini spesifikasinya ring 17, lebarnya itu belang. Depan 7,5, belakangnya itu 8,7,5. Dengan offsetnya 35 dan 25. Di sini kita pakein ban dari Forcium Octa, ukurannya itu 21,5,55 ring 17. Ini airsusnya lagi kita copot ya. Jadi ini masih pakai bawaannya. Dia masih 4 jari ya bagian depannya. Dan kalau untuk fitmentnya, karena mungkin ini fendernya agak sedikit keluar, jadi dia hampir rata body, padahal offsetnya kecil ya. Jadi ini yang kelihatan tuh cuman bagian sininya doang nih, dari sini terus ke sana. Sisa sininya masih masuk ke dalam fendernya. Bagian belakangnya kita lihat, yang bagian belakangnya agak sedikit keluar nih segini. Cuma masih kelihatannya oke lah ya. Padahal offsetnya 25 loh ya. Kalau untuk looknya, kesannya kayak elegan ya. Sebelumnya kan dia pakai yang warna biru kan. Kesannya tuh kayak semi-semi sporty gitu. Meskipun gue rada kurang suka gitu warna si velgnya ya. Tapi kalau dipakein ke si Soji ini, kayaknya kesannya mewah aja gitu. Dari putih ke silver. Meskipun kayak kurang eye-catching gitu ya. Kayaknya kita coba lihat lagi pilihan velg selanjutnya yuk. Oke, nih selanjutnya sudah kita pakein HSR Celtic, si klasik kita nih yang satu ini. Dia ini spesifikasinya itu belang juga, ring 17, lebarnya 7 dan 8 di bagian belakang, dengan offsetnya kecil banget, rata 7 ya. Dan ini kita pakein ban dari Yokohama Blue Earth, ukurannya 21,5,55 ring 17, jadi masih sama-sama yang sebelah ya. Kita masih pakein 21,5,55. Cuman kalau gue ngeliat tampilannya ya, dia itu kan karena offsetnya kecil banget, tapi keluarnya cuman segini ternyata. Dan gue bisa bilang ini rata body. Kenapa? Karena di bagian depannya ini masih agak lurus, jadi nggak terlalu keluar banget. Kalau dari atas liatnya memang iya keluar, tapi kalau nyamain sama body kitnya yang depan ini, body kitnya ya, ini bukan bawaannya soalnya kan ya, body kitnya agak rata body, jadi masih kelihatan fine-fine aja kalau menurut gua. Cuman ya sih kalau dari belakang dia agak keluar. Ini segini nih, kelihatan banget keluarnya. Kalau untuk bagian belakang, yes, dia keluar sekali. Nih ya. Dia keluar banget. Tapi ini sebenarnya tampilannya klasik banget ya. Cocoknya sih ini sebenarnya buat di mobil-mobil yang kayak sedan gitu ya. Mobil apa, velgnya mobil-mobil klasik gitu kan, kurang cocok sih kayaknya untuk dipakein di CCTV ini. Ini kita coba lagi yuk pilihan velg selanjutnya. Oke, ini dia pilihan velg selanjutnya. Ini adalah HSR Tokyo. Dan dia ini spesifikasinya itu ring 18, lebarnya itu belang 8 dan 9, dengan offsetnya 35 rata. Ini kita pakein ban dari Forcium Octa, ukurannya 22,5,50 ring 18 ya. Ini dia agak keluar sedikit nih, sedikit banget segini doang nih.
bagian belakangnya hampir rata body, keluarnya bagian ininya doang nih, di lips luar ininya doang nih. Tapi sebenarnya kalau kita lihat fitmentnya ya, ini nggak terlalu ekstrim banget sih keluarnya, cuman dikit banget. Jadi kalau misalnya mau dipakai pun masih pantas gitu kelihatannya, fitmentnya ya. Keren sih, dia modelnya juga ini concave nih. Tuh jadi ininya ngelengkung, ngelengkung gitu dan ada lipsnya. Ya sih keren sih. Tapi gue masih punya pilihan velg selanjutnya, kita lihat ya. Oke, ini dia pilihan velg selanjutnya. Ini adalah HSR Mi 1. Dia ini spesifikasinya ring 18, lebarnya itu 8 dengan offsetnya 42. Dan dia ini kita pakein ban dari Yokohama Blue Earth, ukurannya 225/50 ring 18. Dia masih 4 jari ya kalau untuk ketinggiannya tuh. Dan untuk bagian belakang masih 5 jari. Fitmentnya depan rata body, belakang rata body. Kok bisa? Padahal offsetnya sama. Oh enggak, yang depan agak keluar sedikit. Segini doang nih, agak keluar sedikit. Cuman di kelihatannya kayak rata karena apa, body fender ininya nih agak besar. Jadi masih kelihatan rata. Tapi kalau untuk tampilannya ya gue lihat keren ya pakai ini. Entah kenapa loh. Dari hitam terus ke ada list merahnya, terus ke putih. Masih masuk sih kalau menurut gue. Jadi ada kayak pemisah di antara si full blacknya ini, dari ban ke velg yang hitamnya ini, dari si red ringnya ini. Keren sih. Apa kita ganti aja velgnya? Oke deh, gue mau coba langsung naikin ring. Kita mau lihat di ring 20-nya kayak apa sih si Vivi ini. Ini dia velgnya. Oke, ini dia velg selanjutnya di ring 20. Ini adalah HSR Bengkayang. Dia spesifikasinya itu ring 20, lebarnya itu 8,5 dengan offset 45. Dan ini kita pakein ban dari Acelera PHIR, ukurannya 245/40 ring 20. Dia agak keluar sedikit banget nih. Segini doang tuh kelihatan keluarnya. Dan untuk bagian yang belakang harusnya rata body ya. Ya, yes, rata body bagian belakangnya. Sih, rata body. Tampilannya sih asli keren banget ya, dari putih terus ke ini tuh kayaknya hyper black warnanya ya, asli keren banget loh. Bener gak sih? Yes, hyper black warnanya, kayak matching banget gitu, dari putih ke hitam ke hyper blacknya. Keren sih. Kita lihat lagi pilihan velg selanjutnya ya. Oke, ini dia velg terakhir yang ada di City of Frame kali ini. Ini namanya HSR Sekati. Dia ini spesifikasinya ring 20, lebarnya itu 8,5 dengan offset 45. Dan ini kita pakein ban dari Acelera PHIR, ukurannya itu 245/35 ring 20. Masih ada 4 jari ya. Wow. Bagian belakangnya 4 jari pas. Tapi kalau untuk fitmentnya rata body ya, jadi di 8,5/45 itu udah pilihan yang cocok nih kalau kalian sukanya yang rata body. Modelnya gue suka sih meskipun two-tone ya, tapi model palangnya kelihatan kayak VIP, penuh dan sampai ujung. Kelihatannya keren sih. Kalau kalian lebih suka yang mana? Yang ini apa yang tadi bengkayang? Tulis komen-komentar.
Nah, sekian dulu video kali ini buat kalian semuanya yang pakai HRV. Untuk rekomendasinya itu menurut tim HSR, kalian bisa pakai di ring 18 dengan lebar velgnya itu 8 sampai 8,5 atau 9, dan offsetnya itu bisa sampai di 35, itu kalau mau rata bodi bagian belakang ya. Kalau untuk bagian depannya di 40 itu dia rata bodi. Dan kalau untuk bannya, kalian bisa pakai ukuran 215/50 atau bisa di 225/45 ring 18. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel, karena kita sebentar lagi akan 100.000 subscriber dan bagiin 2 set velg buat kalian semuanya. Gua Asri Tosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.